Display tentang halaman depan koran-koran baik koran-koran di Amerika, Amerika dalam negeri, ataupun juga sejumlah sejumlah dunia dunia. Ya, ini juga ada koran Arab mungkin Alhamdulillah ya Hah? ini ada juga perusahaan eh, itu tulisannya Alhamdulillah Arab ini enggak ngerti yang penting maksudnya Alhamdulillah <laughs> bahwa koran-koran oh, Arab adalah. pun juga sudah dipasang di sini hmm. yang berupa Arab ada yang dari negara Taiwan, Taiwan ada dari mana-mana gitu ya Oh cilik-cilik ya tak mm -hmm. mm -hmm. so, mm -hmm. apa-apa ya yang penting masuk ya coba masuk ngegena ini setiap hari diganti Uh, kebebasan pers itu tergantung dari kebebasan bagaimana wartawan itu dikasih kesempatan untuk memberitakan sesuatu apa enggak betul atau bahkan kalau terpaksa harus mencari cara hmm -mm. jadi mengakali menyiasati bagaimana bahwa di sebuah negara yang masih membatasi kebebasan pers hmm? kita bisa tetap memberitakan atau melaporkan peristiwa-peristiwa yeah. dengan yang am dengan aman gitu di ya di Asia Tenggara hmm. sendiri kita Indonesia itu termasuk yang beruntung ya cak ya hmm. karena indeks kebebasan hmm. persnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Tangga misalnya Betangga. gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi kalau dibandingkan sama negara lain masih jauh ya cak masih jauh. ya. cuman sebenarnya saya juga heran ya kalau saya lihat di Amerika dan di Indonesia itu sebenarnya sekarang hampir bisa memberitakan apapun di Indonesia hmm. itu mungkin ada. Faktor-faktor lain mengapa Indonesia masih uh, kalah dengan negara-negara Eropa atau Amerika ya? Nah, uh, mungkin juga hmm. ke, kebebasan bagi wartawan luar negeri untuk datang ke negaranya mungkin. itu jadi masalah juga ya Cak kan hmm. masih banyak. Faktor-faktor yang lain yang membuat satu negara itu indeks kebebasan persnya itu rendah. Betul. Nah ini ngomong-ngomong soal kebebasan pers yang rendah di Pakistan Nah, Di Pakistan kan? ini, ini, jadi ada dua tantangan yang dihadapi oleh pers di sana, wartawan di sana ya. Mm -hmm. Jadi satu sisi mereka menghadapi pemerintah yang kadang-kadang masih sensitif terhadap isu-isu tertentu. Ditowel dikit langsung kamu. Uh -huh. bisa kamu nanti diculik uh -huh. atau diseksa, masih ada kasus, -kasus oh, seperti itu. Masuk ya, Cak, ya. Bisa. Di sisi lain juga harus menghadapi dari tantangan dari kaum militan. Oh. Jadi kalau harus hati-hati, harus pandai-pandai memilah-milah, memilih-milih mana masa masalah atau isu-isu yang sensitif. Hmm. Jadi harus bagaimana menggorengnya supaya tidak menimbulkan keributan itu loh. Nah. Jadi memang harus masih bermain dengan pintar dengan cerdas bagaimana menjalankan fungsi jurnalistiknya hmm. masih bisa Sampai menerbitkan. Nah itulah. Ya. Itu gak susah loh, enggak gampang itu. Hmm. Wartawan dari puluhan stasiun TV Berita Pakistan terlihat di mana-mana. Sejak negara ini mengizinkan stasiun TV swasta mereka mendorong transparansi dan akuntabilitas. Para pejabat pemerintah seringkali harus melatih ini pertanyaan kritis dari media. Pembawa acara talk show menginterogasi politisi dalam acara siaran langsung TV setiap malam. Menurut indeks kebebasan baru yang diterbitkan reporter tanpa tapal batas, media di Pakistan termasuk yang paling bebas di Asia. Namun dalam indeks yang sama, menempatkan kebebasan pers di Pakistan di urutan ke-139 dari 180 negara jauh di bawah negara yang dilanda perang seperti Afghanistan banyak wartawan Pakistan mengaku mereka hanya bebas melaporkan beberapa isu sementara beberapa isu yang lain terlarang kalau nekat melaporkan bisa diintimidasi diculik diseksa, bahkan dibunuh Pakistani media faces both threats state actors and non-state actors and they are equally ruthless uh, we have seen that uh, i mean uh, the non-state actors have attacked media people. The state actors have also attacked media people. Para wartawan yang tinggal di daerah-daerah suku wilayah Pakistan Utara misalnya menghadapi ancaman dari kaum militan dan tentara yang berperang melawan mereka. Akibatnya banyak yang lari keluar ataupun pensiun dari wartawan. Dari puluhan stasiun wartawan dimanapun di negara ini takut untuk mendiskusikan isu yang mungkin menyinggung kelompok Islam seperti persekusi terhadap kelompok minoritas atau kontroversi hukum penistaan agama melaporkan pemberontakan kelompok separatis di provinsi Balokistan dianggap sensitif. Kelompok HAM telah mempublikasikan sejumlah laporan yang menuduh badan-badan intelijen negara menculik, menyiksa, dan membunuh pemberontak nasionalis Paloh. Wartawan asing tidak boleh bepergian ke Balokistan tanpa izin terlebih dulu. Ranah media yang dianggap aman untuk mengangkat isu sensitif seperti ini adalah media sosial. Namun, ini pun tak lagi aman karena beberapa blogger yang memposting tulisan-tulisan kritis lenyap. That was a shock for all of us. Um, and then the way it, it, it happened, and then the way it happened because of political expression, uh, that was um, also very shocking. So results were uh, fear all around. Akhirnya mereka muncul kembali setelah diprotes terus-menerus. Namun mereka tidak mengakui siapa menculik mereka. Hanya satu dari mereka, Wagas Kuraya, yang menuduh institusi yang terkait militer menahan dan menyiksanya. Pihak militer menyangkal tuduhan tersebut. Dari Islamabad, Tim VUI. tadi kiat-kiat dan juga nasib wartawan di daerah atau di negara yang masih terkumpul ah, kebebasannya. Terus banyak kita parkir dulu dan kita teruskan setelah yang okay. satu.